mengucapkan. Iya, selanjutnya dipersilahkan pada Bapak Nono Wardana SMM untuk meresmikan dengan menggunting kita. Ada pintu masuk korban tidak akan bersalah. Wih, tepuk tangan dong. Silakan Bapak untuk membuka pintu, kunci pintu dari koperasi. Iya, silakan. Sementara masih persiapan. Cina itu mendalang akhirnya. Alasannya saya pertama janji ke anak ingin menciptakan kantin yang sehat, kantin yang tidak kumuh sehingga siswa betah di sekolah dan mereka berwirausaha dengan membuat makanan yang dibawa ke sini kemudian dijual oleh koperasi dan nantinya keuntungan juga oleh siswa juga dan akhirnya siswa juga membeli di kantin sendiri gitu, tidak keluar sekolah gitu. Selanjutnya mau abdi dewek kan? Ya. Iya, selanjutnya persilakan kepada Bapak kepala sekolah ya. Iya. Beli gue ikut waktu meeting malah. Segera deur-deur lah. Pasian ayam. Alhamdulillah. Minimarket tetapi dia di menyatu dengan kuliner untuk anak. Dia memamerkan tentang boga yang dia bisa, kemudian dia juga belajar untuk strategi pemasaran dan strategi penjualan itu dari ruh kewirausahaan sebenarnya, tidak melihat dari untung ruginya profit dulu, tapi jiwa itu yang sudah di anak patok bisnis sudah tertanam itu nanti luar biasa nih Pak. Ya, alpang ini lah. Yeah.